結婚前提に付き合ってください。Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Oke, kali ini Nema mau nyeritain salah satu alur film requestan Balsemers nih men. Judulnya Honey. Ada didik gemesnya loh. Yang jelas, makasih banyak deh buat penonton setia Story Nema, khususnya yang udah berlangganan. Karena duit kerupuk bagimu adalah asupan gizi bagi tim Story Nema. Sedep. Dan buat Balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Dimulai dengan kemunculan sesosok manusia yang sedang kusyuk bertarung dengan beberapa preman di bawah guyuran hujan. Namanya Taiga Onise. Kelar ngalahin para preman, Taiga kemudian duduk di pinggir jalan sambil memikirkan sesuatu. Ngenes ngejomblo kali ya. Masih di tengah reruntuhan air langit, sedep. Tiba-tiba muncul seorang didik gemes misterius yang ngasih payung dan sekotak minuman ke dia. Taiga pun cuma bisa bengong lihat ke arah didik gemes misterius yang udah cabut ninggalin dia itu. Oke, lompat di sebuah sekolah. Kameramen lagi fokus sama sosok didik gemes yang kawaii pol bernama Nao Kogure. Dek Nao ini merupakan siswi SMA yang baru masuk kelas 1. Sedikit cerita soal Dedek Nao nih men. Dedek Nao ini adalah gadis pemalu yang selalu minder. Tapi dia udah bertekad untuk lebih berani dan sanggup menghadapi segala hal di SMA barunya. Soalnya pas masih berumur 6 tahun dia udah yatim piatu men. Karena kedua orang tuanya meninggoy akibat kecelakaan. Paman Su yang merupakan adik dari ibunya Nao terpaksa harus berhenti bekerja dan meneruskan kafe punya ibu Nao biar bisa ngerawat Dek Nao dengan baik. Karena itulah, Dedek Gemes Nao ini sangat mengidolakan pamannya itu. Sampai-sampai nih, Dek Nao selalu cemburu kalau ada pelanggan cewek yang akrab sama Paman Su. Oh alah Dedek, kayak gak ada cowok lain aja. Dan asal kalian tahu nih men, sebenarnya Dek Nao ini sangat membenci keributan. Tapi, suatu hari, dia gak sengaja ngelihat keributan pas lagi jalan santuy di halaman sekolah. Dia ngerasa kalau biang keladinya adalah sang pemuda berambut merah yang gak lain dan gak bukan adalah Taiga. Dek Nao yang pingin buru-buru kabur dari tempat itu malah ditabrak tuh sama si kampret Taiga sampai-sampai. Halah, bisa aja si kampret curi-curi kesempatan. Pas di dalam kelas, Dek Nao yang lagi duduk anteng sambil mikirin Nema, tiba-tiba diisengin tuh sama cabe-cabean di kelasnya. Sebenarnya, Nao kesel banget tuh. Tapi, begitu menoleh ke arah mereka, nyalinya langsung ciut kayak lubang hidung Nema. Lawang tampang mereka sangar semua. Sampai beberapa waktu kemudian, datanglah dedek gemes lain bernama Kayo yang menegur mereka semua. Bahkan, Nao juga kena damprat gara-gara cuman diem aja pas digangguin mereka. Kalau Cak Seto sih mungkin udah dijambak tuh capek-capekan. Akhirnya jam istirahat tiba. Si kamret Taiga tiba-tiba nyelonong tuh ke kelas Dek Nao. Semuanya pun minggir teratur ngeliat nih cowok. Bahkan Nao juga ikutan shock tuh pas Taiga nyamperin dia. Taiga yang gak peduli sama gelagat Nao ninggalin pesen kalau dia bakalan nungguin Nao di belakang gedung olahraga sepulang sekolah entar. Ngedenger itu, Dek Nao pun langsung termelongo-melongo sedangkan Taiga langsung cabut tanpa nunggu jawaban dia. Sepulang sekolah, Nao dan Taiga udah berdiri berhadapan di belakang gedung olahraga nih ceritanya. Nao sempet takut tuh men pas ngeliat kalau salah satu tangan Taiga disembunyiin. Jangan-jangan Taiga bawa balsem buat minta dikerokin.
Nao akhirnya pasrah sambil menutup matanya karena saking takutnya. Tapi Nao yang masih menutup matanya tiba-tiba mencium aroma yang wangi-wangi gimana gitu kayak ketek Nema. Dan pas dia melek, "Kekkon zentei ni tsukiatte kudasai." Tentu aja, Dik Nao langsung shock, men. Kok mendadak banget sih? Kan adik belum ada persiapan. Tapi mau gak mau, Nao akhirnya nerima permintaan Taiga itu karena saking takutnya sama figur tuh kampret. Oke lanjut, besoknya Taiga lagi sibuk masak untuk bekal makan siangnya. Sementara Dik Nao lagi bersiap untuk berangkat sekolah dengan membawa bekal yang udah disiapin sama pamannya itu. Pas keluar rumah, Nao melangkah sambil mikir, gimana ya caranya nolak Taiga? Lah kok si kampret Taiga ternyata udah nungguin di seberang jalan, men. Jalan bareng berdua dia tuh ke sekolah. Dan pas sampai di sekolah, semua murid langsung minggir teratur ngelihat Nao berjalan di samping Taiga. Mereka semua masih gak percaya aja ngeliat Nao pacaran sama Taiga. Saat jam istirahat, pasangan bau kencur ini makan bareng, men. Taiga nyodorin bekal buatannya ke Nao dan langsung diterima sama Dek Nao. Padahal dia udah bawa bekal sendiri. Begitu Dek Nao ngebuka bekal dari Taiga, dia takjub bukan main tuh, men. Dan karena kelihatannya enak, dicicipin dia tuh sama Dek Nao. Taiga yang dari tadi harap-harap cemas, akhirnya bisa tersenyum soalnya bekal buatannya dipuji sama Dek Nao. Wah, enak, mas. Nah, dalam kesempatan itu, Taiga akhirnya curcol ke Dek Nao kalau dia pengen jadi seorang chef dan punya restoran sendiri. Dia juga bertekad gak bakal berantem lagi demi Dek Nao. Ngedengar pengakuan Taiga yang tulus, getaran kental-kental pun mulai muncul di dada Dek Nao. Oke, singkat cerita, kelas Nao dan Taiga digabung karena akan mengikuti kegiatan perkemahan bersama yang dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, karena ngelihat kalau ada yang belum dapat kelompok, sang guru nyuruh ngangkat tangan bagi murid yang belum dapat kelompok. Ternyata, selain Nao sama Taiga, ada dua murid lagi yang ngangkat tangan, men. Yaitu adik Kayo dan seorang murid cowok. Dan begitu Taiga noleh ke arah tuh cowok, dia akhirnya inget kalau tuh cowok adalah murid yang sempat dia tolong di hari pertama masuk sekolah. Misaki namanya. Dan dengan begitu, kelompok perkemahan pun kini telah resmi diumumkan. Aitu, 中学までカナダにいたらしくてさ. Hontowはそれでいいわけないくせにさ. Hari kegiatan perkemahan pun dimulai. Semua orang pada sibuk bagi tugas, sedangkan Misaki lebih milih duduk di batu dekat sungai sambil asik baca komik. Datang di dua murid usil yang ngebully Misaki dan membuang jimat miliknya. Misaki langsung terjun tanpa pikir panjang tuh, padahal dia sendiri gak bisa berenang. Ngelihat Misaki yang hampir kelelep, lah kok kedua murid biawak tadi malah lari ketakutan, men. Untung aja. Sukses nyelamatin, Taiga langsung ngembaliin barang Misaki yang jatuh ke sungai tadi, terus bilang sebagai temen, dia bakal selalu nolong di saat temennya itu sedang butuh pertolongan. Luar biasa, walaupun tabiatnya berantakan, ternyata jiwa ini kampret kesatria banget, men. Salut. Mereka berempat akhirnya balik, tapi di tengah perjalanan, Taiga keinget kalau jaketnya ketinggalan pas nolong Misaki di sungai tadi. Dek Nao pun menawarkan diri buat ngambil tuh jaket biar Taiga bisa segera ganti baju. Alhasil, Dek Nao pun langsung berlari dengan kecepatan cahaya menuju ke arah sungai untuk ngambil jaket Taiga. Beberapa waktu kemudian, pas mereka lagi asik ngobrol, Taiga tiba-tiba nanyain keberadaan Dek Nao. Dan karena mereka ngejawab kalau Nao masih belum balik, seketika Taiga langsung meluncur nyariin Nao, men. Di sisi lain, ternyata Nao lagi bingung nyari jalan menuju sungai. Dia takut pas ngeliat ada terowongan di depannya, soalnya dia jadi inget lagi sama trauma masa kecilnya. Walau begitu, dia tetap nguatin hati dan berjalan memasuki terowongan. Sementara di sungai, Taiga menemukan jaketnya yang masih tergeletak. Dia pun sadar kalau Nao pasti kesasar nih.
Dan sialnya, begitu di dalam terowongan, Dek Nau gelisah, takut, dan panik gak karu-karuan saat lampu di terowongan mendadak padam, men. Karena saking takutnya, Nau sampai jatuh lemes dan memori traumatiknya tiba-tiba muncul. Seketika, dia pun berteriak sekenceng-kencengnya, manggil nama pamannya, Sosuke. Sampai tiba-tiba... So sweet. Di perjalanan, Nao minta maaf ke Taiga karena udah bikin repot. Tapi Taiga lega karena Nao baik-baik aja. Sementara itu, karena penasaran, Taiga nanya tuh apa Sosuke itu orang yang disukai Nao. Dijelasin deh tuh sama Dek Nao kalau Sosuke adalah pamannya sendiri. Taiga malah muakin shock karena Nao demen sama paman sendiri, men. Dan takut kalau salah paham, Nao nyeritain deh soal Paman Su yang selama ini udah jadi pengganti orang tuanya sejak kedua orang tuanya itu meninggoy akibat kecelakaan. Abis ngedenger cerita Nao, Taiga akhirnya minta agar Dek Nao gak usah mikirin ajakan pacaran darinya untuk saat ini. Taiga cuma minta agar bisa temenan aja sama Dek Nao dan dia bakal nunggu Dek Nao sampai mau dengan tulus nerima dia. Ngedenger itu, Dek Nao akhirnya tersenyum lega kayak abis buang air, men. Besoknya, di sekolah, Misaki kaget pas denger Taiga gak jadi pacaran sama Nao. Taiga kelihatan bingung tuh buat ngejelasinnya. Akhirnya, dia cuma bilang kalau cintanya udah ditolak. Sementara di sisi lain, Nao juga cerita ke Kayu kalau dulu dia nerima ajakan Taiga karena takut. Tapi saat ini dia udah gak takut lagi, soalnya Taiga ternyata orangnya baik banget. Gak kayak Cak Seto, norak. Lah kok tiba-tiba Dek Kayo nyuruh Nao ngebayangin Taiga nyium dia, men. Ya jelas auto jerit tuh karena jijik, tapi tetap aja ngebayangin. Gak taunya Kayo cuman ngetes. Kayo ngomong kalau seseorang ngebayangin lagi dicium, berarti dia kesemsem sama yang nyium. Bener juga sih, Nema dulu sering bayangin Bella Sapira. Sekarang dapat belayan istri. Garing ya. Keesokan paginya, Nao shock ngeliat Kayo yang diantar sekolah sama pria berambut gondrong, men. Mukanya juga tua-tua gimana gitu. Dek Kayo bahkan gak malu tuh cipok nama tuh cowok di depan gerbang sekolah. ABG zaman sekarang. Tentu aja, Misaki juga sedikit kaget pas tahu kalau ternyata Kayo udah punya cowok. Takdir emang kejam. Lalu, di kelas Taiga, guru datang sambil ngenalin dedek gemes siswi baru. Namanya Nishigaki. Dia pun memberi hormat ke semua murid yang ada di dalam kelas. Tapi kok pandangan matanya agak-agak gimana gitu ya, men, pas dilihat sama teman-teman kelasnya. Saat jam istirahat, Taiga mengembalikan buku ke perpustakaan. Di sana dia ketemu Dek Nao, men. Deg-degan gak tuh? Taiga ngelirik ke arah Nishigaki yang lagi baca buku. Nao juga ikutan noleh. Terus Taiga ngasih tahu Nao kalau Nishiki adalah murid baru di kelasnya. Nao lalu bilang kalau buku yang lagi dibaca Nishigaki adalah buku yang pernah dia baca dulu. Isinya tentang bagaimana cara berkomunikasi dan bergaul dengan orang. Nah, dari sini Taiga akhirnya paham kalau Nishigaki susah untuk bergaul. Dan sejak saat itulah Taiga mulai ngebantu Nishigaki, men. Hari demi hari, Taiga mulai makin akrab tuh sama dedek Nishigaki. Sampai suatu hari, Nao gak sengaja ngeliat mereka berdua di koridor sambil bercengkerama dan tersenyum. Nao murung tuh pas ngeliat mereka makin deket. Tiba-tiba Misaki menoleh ke arah Nao. Ya tentu aja Nao langsung salting tuh, men. Cie, yang lagi cemburu. Sepulang sekolah, Misaki nyamperin Nao yang lagi duduk-duduk cantik di taman ngelamunin Nema. Dia bilang ke Nao kalau perasaan Taiga tuh tulusnya cuman ke Nao, bukan yang lain. Dengan itu, Dek Nao langsung tercerahkan terus cabut nyariin Taiga. Di sisi lain, Taiga udah pamit ke Nishigaki, tapi Nishigaki tiba-tiba manggil sambil narik baju Taiga. Nishigaki pengen mengatakan sesuatu, tapi dia langsung mundur pas Nao masuk ke dalam kelas dengan nafas terengah-engah. Kayak abis... sudahlah.
Nao berusaha mengatur nafasnya, baru memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya ke Taiga. Suki desu. Nakayoku shiteru no miru no sugoi tsurakute. Nao ngerasa ada yang perih di hatinya kalau ngelihat Taiga akrab sama Nishigaki. Nishigaki yang ngerasa gak enak ngaku ke Nao kalau hubungannya sama Taiga cuma sebatas temen. Lalu dia pamit sambil tersenyum sedih gitu men. Dan sejak saat itulah Nao selalu bersama Taiga dan tak terpisahkan. Boker aja bareng. Shiawase sugite baka ni narizo. Seminggu kemudian, dengan rambut yang udah dicat hitam lagi, Taiga memberanikan diri untuk datang ke rumah Nao, men. Di sana, Taiga berbicara empat mata dengan Paman Su. Tapi, saat itu, Paman Su masih ragu nih sama keseriusan Taiga. Dia akhirnya nyuruh Taiga menghadap dia lagi kalau Taiga udah benar-benar rela berkorban untuk melindungi dan membahagiakan Nao. Suatu hari, Taiga jalan-jalan romantui itu sama Dek Nao. Dia bilang kalau dia pengen ketemu lagi tuh sama Paman Su. Dan tiba-tiba langkah mereka terhenti pas ngelihat Ikumi lagi nyium cewek selain Kayu, men. Ikumi yang ngelihat Taiga buru-buru nyamperin. Dia ngerasa kesel aja sama Taiga. Gara-gara Taiga, dia jadi punya catatan kriminal dan gak bisa ngelanjutin kuliah. Lalu, Nao memberanikan diri buat nanya apa Ikumi udah putus sama Kayu. Ikumi kaget tuh pas tahu kalau Nao temenan sama Kayu. Dan anehnya, Ikumi malah seneng tuh ngedengernya. Seketika, Taiga yang merasakan ada aura-aura mengandung kejahatan mengancam Ikumi jangan berani-berani gangguin Dek Nao. Soalnya, Dek Nao cuma buat dia seorang. Di hari lain, Ikumi ngobrol berdua tuh sama Kayu. Dia minta maaf karena sebelumnya udah mukul Kayu. Lalu, dia ngebujuk Dek Kayu agar ngirim pesan ke Nao. Nah, karena dapat pesan dari Kayu, Nao langsung cabut menuju lokasi yang udah dikirim sama Kayu. Dan pas udah nyampe, Nao kaget, men. Soalnya, di sana udah ada si kampret Ikumi dan dua temennya. Ikumi sosokan ngasih salam sambil senyum-senyum basi lah ya. Dia seneng aja ngeliat Nao yang udah masuk ke dalam jebakannya. Sementara itu, Taiga yang masih belajar di perpustakaan langsung panik pas ngelihat foto Nao yang dikirim sama si brengsek Ikumi. Dan Misaki yang lihat Taiga lagi buru-buru penasaran tuh. Taiga pun ngasih tahu Misaki tentang apa yang terjadi. Terus mereka langsung cus dengan arah yang berbeda. Taiga langsung ke tempat Nao, sedangkan Misaki pergi ke rumah Nao untuk ngasih tahu Paman So kalau Nao diculik. Oke, geser ke tempat lain. Nao lagi berusaha kabur tuh men, tapi dia dihalangi sama kedua teman Ikumi. Ikumi pun bilang kalau Nao adalah umpan buat memancing Taiga. Soalnya dia kesel banget tuh sama Taiga yang pernah ngelaporin dia ke polisi. Beberapa waktu kemudian, Taiga datang dan minta Ikumi ngelepasin Nao. Dia bahkan rela dibukulin sama Ikumi men. Ngedenger itu, Lalu tiba-tiba Ikumi berteriak kesakitan karena matanya pedih. Ternyata Sosuke dan Misaki datang buat nolong mereka dengan cara nyemprotin saus cabe ke mata Ikumi. Mamam tuh, pasti lebih panas dari balsem. Gak lama, Ikumi dan kedua temannya udah siap-siap buat kabur. Misaki nyuruh Taiga, Nao, dan Paman So untuk segera pergi. Sedangkan dia berniat untuk mencari Kayo yang ternyata disekap tuh sama Ikumi. Pas di tengah-tengah istirahat karena kecapean, Paman So sebenarnya mau nelpon bantuan. Tapi dicegah sama Taiga, soalnya dia baik-baik aja. Taiga juga bilang kalau dia udah ngebulatin tekad untuk ngebahagiain Dek Nao. Dia juga ngomong kalau dia berencana bakal jadi koki terus buka restoran sendiri gitu. Ngedenger itu, Nao minta restu nih ke Paman So. Soalnya saat ini dia bisa bangkit dan berani itu semua berkat Taiga yang selalu melindunginya. Seketika, Paman So terharu mendengar pengakuan Nao. Taiga nyaut lagi nih, dia bilang kalau sebenarnya Nao lah yang udah ngelindungin dia sejak dulu.
Jadi dulu pas dia abis duel sama Ikumi, Taiga duduk di pinggir jalan pas hujan lagi deres-deresnya men. Datanglah gadis misterius yang ngasih payung dan minuman. Dan bisa ditebak, ternyata gadis misterius tadi adalah Dek Nao men. Lah, sejak itulah Taiga jadi mulai pengen berubah karena kebaikan Nao. Nao to 2 人 datang da. Zutto omotteta no ni. Nanda omae ga naiten da. Waktu pun berlalu dengan kenceng. Gak kerasa hubungan mereka udah jalan 3 bulan nih sekarang. Ketika mereka berlibur ke pantai, Taiga ngasih 3 kuntum mawar men. Sok romantis. Gak cuman itu, Taiga juga berjanji kalau setiap bulan bunganya bakal nambah 1 sampai berjumlah total 108. Nao gagal paham tuh apa maksud dari bunga yang berjumlah 108. Dijelasin deh sama Taiga, kalau mawar yang berjumlah 108 itu artinya adalah menikahlah denganku. Emang ada ya yang kayak gitu? Ah, suka-suka lu, Tang. Ngedenger itu. Singkat cerita, Taiga udah berhasil ngumpulin 108 bunga mawar nih, men. Tentu aja, dia langsung ngungkapin unek-uneknya ke Dek Nao. Sampai kemudian... Tamat. Alur cerita yang diedit isinya ngajak kawin. Lah yang edit kok. Sudahlah. Ya udahlah ya, tungguin cerita seru lainnya ya, men. Permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.